warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kumis Beracu. Kali ini alhamdulillah cuaca begitu terang ya, walaupun agak siang jam 10 lah, karena memang baru ada sinar matahari nih. Sekarang gue mau ngasih tips nih. Jadi kita kasih makan 4 sehat 5 sempurna, tapi cuma ada 4 doang sih. Nah, ini makanannya ya. Nah, di sini ada wortel. Terus ini ada toge, pisang, sama ini daun mengkudu ya. Nah, ini udah gue cuci semua. Nah, ini khusus buat wortel. Kalau bisa ini harus direbus dulu ya. Ntar, gue nanya gak mau diem deh. Nah, ini nih. Ini wortel harus kita rebus ya. Jadi biar agak empuk lah, jadi gak keras gitu. Nah, oke, mungkin gue langsung coba kasih makan, oke? Nih. Biasanya sih dia milih-milih biasanya. Dia lebih suka biasanya pisang. Kalau wortel nggak begitu suka sih. Nah, ini wortel bagus untuk mata ya, untuk mata juga, untuk pencernaan. Kalau udah jatuh jangan kasihin lagi. Kalau dia nggak mau, paksa aja. Yang penting mau makan. Karena ini kan nggak keras, ini udah lembek banget, jadi gampang hancur. Oh ya. Nah, ini buat mata bagus nih. Biasanya sih kalau untuk red ya, untuk apa? Si iguana red, dia lebih cenderung suka dedaunan yang warna hijau gitu. Biasanya dia lebih suka daun mengkudu, terus kangkung, sawi hijau, seperti itu. Nah, ini nih, biasanya dia suka banget ini. Nah, untuk ini, untuk daun mengkudu ya. Jadi daun mengkudu ini kalau bisa kita buka ininya nih, apa sih, masih ada kayak yang kerasnya, jadi daunnya aja nih. Itu oke nih, dia biasanya lebih suka daunnya. Jadi lebih suka daun, harus disuapin terus walaupun udah gede nih. Minimal kasih daun mengkudu itu 2 ya. Jangan terlalu banyak juga lah, minimal 2, boleh lebih lah. Nah, ini daun mengkudu itu berfungsi untuk pencernaan juga, untuk kulit juga, biar cerah kulitnya. Gak apa-apa sih dipaksa juga, yang penting dia mau makan ya, ada masuk. Gak mau. Nah, sekarang kita kasih pisang. Ini pisang juga bagus buat pertumbuhan ini ya, apa namanya, tulang ya. Tulang untuk spike juga biar agak tegak lah. Wish, loncat. Karena musim hujan masih ada walaupun sedikit, jadi susah kan buat dapetin sinar matahari. Nah, ini lagi jemur nih, lagi santai-santainya dia. Nah, kalau pisang doyan banget dia. Nah, untuk buah juga bisa tambahannya buah melon, semangka, pepaya juga bagus sih buat ini. Buat apa? Pencernaan ya, kalau pepaya lebih ke pencernaan. Kalau ini kan kalsium juga buat tulang ya. Terus sama buat pencernaan bagus nih. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan ngasih makan, alangkah baiknya di mix ya, jadi dicampur. Jadi jangan cuma satu, kayak misalkan kangkung-kangkung aja gitu kan. Gitu. Oke, sekarang gue lanjut kasih yang satu lagi nih, dia mau nggak ya? Kita bukain dulu ininya.
pisang. Tapi gue mau cobain kasih wortel dulu dia mau nggak ya? Nih, kita kasih wortel. Lo jasik kejemur lah tuh, posisinya aja udah kayak gitu, udah nengkarak. Nengkarak jadi apa ya? Ya seperti itulah. Di bahasa apa ya, bahasa Indonesia nya apa ya? Udah telentang kali. Nah kalau ini mau nih wortel dia, walaupun harus sedikit dipaksa ya. Nah caranya nggak mau kayak tadi, dia langsung dilepehin kayak si Minor tadi kan, dia nolak. Kalau ini dia mau, cuman harus dipaksa gitu. Nah ini adalah green ya, yang green column. Ini gua pelihara dari usia kurang lebih 2 minggu, usia lebih kurang lebih lah, kurang lebih 2 minggu. Ini jarang banget dipegang, kurang lebih dia udah mau usia 2 tahunan lah, kurang lebih 2 tahunan nih. Ini nggak pernah banget di handle ya, paling kehitung lah beberapa dalam 2 tahun ini, bisa kehitung lah beberapa kali gue megang. Nih, ini kukunya asli tajam banget ya. Nah untuk kalian yang di rumah punya iguana yang apa ya, katanya nggak jinak gitu kan, sebenarnya sih bukan jinak ya, jadi dia lebih ke pasif aja gitu, lebih anteng karakternya gitu kan, jadi nggak diem lari, misalkan lagi dijemur tiba-tiba lari, nah itu katanya sih nggak jinak, sebenarnya sih bukan nggak jinak, jadi lebih agak ke pasif aja gitu kan. Nah nih tipsnya gini, jadi bikinnya dia nangkring kayak gini, tapi posisinya di atas ya, jangan ditaruh di bawah kayak di aspal yang lebar, nanti dia tiba-tiba lari, jangan kayak gitu. Harus bikin posisi dia lagi berjemur, nangkring. Udah gitu, kita jangan bikin dia sampai terkejut, gitu kan, jangan bikin dia kaget. Udah gitu, kalau misalkan mau ngambil, gini, posisinya nih. Dari bawah ya, jadi pegang posisi buntutnya, kita ngambil dari posisi bawah, ini nih. Nah, tapi pelan-pelan. Nah, gini udah gini dia ya, diayun-ayun gini aja biar dia ngerasa nyaman. Nyaman kayak gitu aja. Nah, ini kalau misalkan taruh di bawah pasti dia lari. Gitu, karena jarang banget dipegang. Samperin tuh sama si Minor. Ini dua-duanya jantan ya. Lihat. Nafsu dia. Nafsu juga. Janganlah, takut, bahaya si Minor nih, galak banget dia. Ini kurang lebih si Minor udah 4 tahun. Makanya gua kasih jarak ya, jadi agak jauh. Sekarang kita kasih pisang nih. Nah sekarang kita kasih daun ini, daun mengkudu ya. Sama nih, yang kerasnya harus kita buang. Udah makan tauke sih tadi pagi. Kayaknya dia udah kenyang deh. Tapi kalau bisa sih ya, kasih daun mengkudunya minimal 2, itu seminggu 2 kali ya. Jangan terlalu sering. Kayaknya dia trauma deh di samperin si Minor kayaknya. Entah kenyang atau trauma dia. Ini sedikit agak gua paksa ya.
Awas, ada si minor nanti. Tuh, kalau udah masuk ke mulut pasti masuk, pasti dimakan gitu. Cuman dia jaga jarak takutnya si minor udah ancang-ancang dia. Lihat-lihat. Oh, udah ngeliatin aja tuh di sini. Meleng sedikit bahaya, jadi harus gua alangin pakai badan. Nah, ini rekomendasi ya untuk teman-teman di rumah yang pelihara iguana, karena daun mengkudu itu bisa untuk apa ya? Menghambat atau mencegah terjadinya bladder stone ya, untuk pengerasan apa cairan lilin tuh yang biasanya jadi batu itu kan, tahu-tahu besar aja kan batunya, mati takutin gitu kan. Nah ini bagus nih untuk pencernaan, jadi untuk mencegah bladder stone juga nih. Nah untuk satu lagi, kalau misalkan teman-teman di rumah iguananya kabur nggak tahu kemana, biasanya jadi si iguana ini bakalan kabur ke atas pohon. Nah antara pohon mangga atau pohon-pohon lain gitu kan, jadi si iguana itu cari tempat yang memang daunnya itu bisa dia makan. Nah kenapa ke atas pohon mangga, karena pohon mangga itu sebenarnya untuk berpijak dia aja gitu kan, untuk berlindung, tapi dia nggak akan makan daun mangga sebenarnya, nggak akan. Jadi dia makannya daun mengkudu, terus apa ya, sayur-sayuran yang memang bisa jadi lalapan manusia, yang bisa dimakan jadi lalapan gitu kan. Biasanya seperti itu, kayak daun puring, terus apa lagi ya, daun kelor juga dia mau sebenarnya gitu. Jadi kalau misalkan kabur, carinya ke pohon-pohon yang memang daunnya bisa dimakan dulu nih sama manusia ya. Tadi contohnya kan daun mengkudu, daun kelor, dan lain-lain gitu. Nah kalau malam hari carinya di atas juga, karena dia tidur bakalan di atas pohon, kalau nggak di atas genteng seperti itu. Ini udah habis nih, tapi mungkin cukup sekian aja ya video kita kali ini untuk apa ya, tips kasih makan iguana 4 sehat 5 sempurna. Oke, semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua di rumah. Oke, kalau misalkan bermanfaat boleh kalian share. Dan jangan lupa yang belum subscribe, bantu gue untuk subscribe channel gue. Dan semoga ini bisa bermanfaat. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kumis beracun.